Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info, jadi Bulog saat ini Chandra berada di depan Pak Tatang ya? Iya. Luar biasa ya, hari ini Pak Tatang memakai topi YPI AMI Jakarta. Duh, punya siapa tuh Pak? Hah? Punya siapa topinya ini? Tahu punya ini. Punya apa? Anak, apa gimana? Cucu itu. Oh luar biasa, oke okay. Pak Tatang, mau tanya dong, ini ya. Bapak hari ini memegang sapu, kemudian tadi ikutan kerja bakti ya. Menurut Bapak kerja bakti itu manfaatnya apa sih Pak? Manfaatnya banyak banget sekali. Ya, karena kita kebersihan kita juga, lingkungan ya. Nah, enak lah dipandangnya juga dari dari sisi luar juga dilihat kampung Jati Bulak ini bersih. Oh gitu. Keroyongan bersamaan yeah. Bagus lah kita. Senang sekali ini kita juga begini. Iya. Baik. Tadi Bapak sempat berkeringat nggak? Berkeringat Pak. Luar biasa ya. Berarti istilahnya semacam penyakit-penyakit pada keluar semua gitu kan ya. Jadi semacam olahraga lah Pak ya. Betul. Oh gitu. Jadi kita perlulah kita mengeluarkan. Iya. Yeah. Peringatan. Iya. Tadi kalau boleh tahu apa saja Pak nih yang dikerjakan oleh para warga tadi? Oh, dari warga tadi membersihkan pohon-pohon, apa pohon-pohon yang ini yang lalu ke jalan, papras, dan dibersihkan, juga dan yang kurang baik lagi. Oh gitu. Iya. Tadi sempat ada semacam apa ya, pohon kelapa atau mungkin kelapa gading ya, tadi yang menjorok ke jalan yang membahayakan, tadi sempat kita ambil. Kemudian itu tadi rasanya seperti apa tuh Pak kelapanya rasanya, Pak? Ya lumayan enak juga sih, manis. Oh gitu, luar biasa. Bapak teringat masa kecil masa muda nggak? Oh betul, betul. Juga naik pohon kelapa. Oh gitu ya? Luar biasa Pak ya? Oke. Tapi berarti dengan adanya kerja bakti ini Bapak bahagia Pak? Bahagia sekali. Subhanallah, luar biasa. Saya juga sebelum berkumandang itu berita untuk kerja bakti ke warga. Semangat sekali Pak. Subhanallah. Luar biasa, berarti antusias Bapak luar biasa Pak ya? Oke, Pak Tatang terima kasih ya. Sama-sama. Semoga Bapak dan juga para warga sehat terus ya. Iya, makasih. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di pintu gerbang Kampung Jati Bulak RT 06 RW 01. Dan di depan Chandra sudah ada Pak RT Fadli. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa, berarti hari ini memakai baju warna kuning ya, dengan bergambar Bali, luar biasa ya. Berarti hari ini kabarnya gimana ya Pak? Ya,
kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa ya. Hari ini para warga bekerja bakti, untuk antusias para warga hadir di hari ini bagaimana, warga? Alhamdulillah ya, masih antusias ya, ramai. Ramai ya? Iya. Nah, hari ini ada rencana pengecatan pintu gerbang, Mbak, ya? Gapura. Gapura ya? Ini nanti desainnya apa nih, berarti? Atau mungkin ada ide apa nanti? Ini biasa aja ya, warna merah putih aja. Oh gitu ya, berarti standar aja ya? Ada rencana dibikin kayak semacam gambar batu bata biar seperti gerbang kerajaan Prabu Siliwangi ya? Paling merah putih dulu nanti. Merah putih dulu ya. Untuk kedepannya mungkin dirancang kembali ya. Oke deh. Baik, Bapak RT semangat ya, karena ini catnya udah siap dan juga sepertinya medianya udah siap. Pak RT terima kasih ya, semangat ya.